selamat datang, selamat masuk. Selamat datang di Taman Puring. Taman Puring. Tuh, lihat tuh kan, bengong-bengong lah lo. Bengong lo, awas mata lo copot lo. Bang, saya mau pingsan, Bang. Jangan, keringet lo gak bagus. Abang, tapi ini saya lihat kok makin besar ya, Bang. Ini baru dibobok nih, Bang ya. Iya, Bang, diperbesar. Ini baru dibobok nih. Ini kayak toko ya, Bang ya. Keren banget. Kemarin belum ada nih ruangan ini, belum ada. Belum ada. Kemarin tuh enggak, Marcel masuk ke sini pingsan. Wah, Marcel pingsan. Pingsan. Ya masa begitu aja pingsan sih? Lu ngomong pingsan. Halo, bangun enggak lu? Ini kan dibobok sama Abang. Yeah. Ini yang dibobok duluan apa sepatunya yang dibeli duluan? Sepatunya kebetulan semakin lama kan semakin bertambah tuh. Oh, sepatu beranak ya? Jadi kita mikir kayaknya, oh ini ada satu ruangan bisa diakalin nih. Jadi kita coba bikin deh, gitu. Akhirnya jadi deh ruangan. Nah, kemarin pas saya datang kemari nih, mana yang Abang baru beli? Mungkin ini antara dua ini kali ya. Oh, ini yang baru nih. Ya, baru Bang, kemarin kan saya kemarin Desember. Nah, sekarang kita datang kemarin nih bulan puasa nih. Udah beli sepatu berapa piece? Ada sih beberapa sih. Ya, ada 10-an. Enggak tahu mungkin kali ya, mungkin ya ada sih. Ada sih. Mungkin 4 bulan beli 10. Mungkin. Satu tahun mungkin. Bisa 25. Setel. Bisa. Pantes ini anak terus nih. Bang, ini kan banyak banget nih ya, sekian sepatu model-modelnya ya. Ada nggak sneaker yang belum masuk ke ini ke daerah sini nih? Oh, daerah sini. Sekarang sih semuanya sih udah masuk. Cuma yang belum datang yang belum masuk. Datang belum datang. Jadi ngobat, jadi ngobat, jadi ya paling gitu sih. Lagi pesen lagi, Bang. Iya, udah ada. Berapa setel? Ya, nggak banyak lah. Mendingan kita cari sepatu yang buat saya mana. Kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Bang Maliki. Sekarang kita ngobrol santai nih. Ngobrol santai. Nah, kan saya mau nanya nih, Bang. Penonton di rumah juga penasaran nih, Bang. Abang kerja apaan sih, Bang? Alhamdulillah ada kerja pabrik sih. Aku kerja ada punya pabrik. Oh, punya pabrik? Abang? Ada dua pabrik aku. Abang dulu punya dua pabrik? Ya. Pabrik apaan, Bang? Satu pabrik lem kayu. Lem kayu? Satunya lagi pabrik kayu, pabrik plywood, ya. Bang, tapi pernah gak sih, kan Abang kan banyak banget mainan yang dibeli tuh. Pernah gak ngerasain waktu itu sampai gak kebeli mainan? Ada banget. Apalagi waktu belum ada punya penghasilan yang pasti yang solid ya. Selesai kuliah, kita baru masih coba cari usaha sendiri, itu masih sulit buat beli. Alhamdulillah bersyukur udah ada income yang lumayan, baru kita pelan-pelan mulai nyicil, beli satu gitu. Tapi perusahaan itu, Bang, itu Abang bangun atau bikin sendiri itu, Bang? Kalau yang lem itu kebetulan dari keluarga aku. Lalu yang pabrik kayu, plywood itu aku rintis sendiri. Ada lagi sih usaha yang lain sih, cuma yang dua itu yang menjadi yang main lah ya, yang paling solid, insya Allah. Amin. Kalau yang dari aku tuh kebetulan ada aplikasi, ada ekspedisi, ada peternakan, perkebunan. Ya. Aplikasi apa, Bang? Ada namanya Panggil Tukang. Orang banyak, aduh ini servis AC ribet segala, itu paling simpel ya. Bisa panggil tukang kita untuk benerin. Atau ada pipa yang bocor. Jadi tapi, semuanya ada tuh ya di situ? Tapi ada satu hal, itu kita domisilinya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi Jakarta belum ada nih? Kita lagi coba negosiasi sama orang di sini. Insya Allah bisa masuk sini sih. Cuma kita lagi merambat ke arah Jogja sama Malang. Oke. Bang Maliki, ini kan proyek masih berjalan. Terus mainan kan udah mulai nambah-nambah lagi nih, Bang. Iya. Terus ada proyek apa sih yang selanjutnya, Bang? Soalnya nih, tadi kan Po Alpa lihat dingdungnya pada hilang nih. Iya. Emang mau ada proyek apa lagi sih, Bang? Jadi kebetulan keluarga aku tuh ada lagi bangun rumah di daerah Depok. Lebih tepatnya renovasi. Renovasi di Depok? Di Depok. Di situ mungkin insya Allah akan jadi rumah banyak buat anak-anak bermain. Ada apa aja lagi di sana? Ada yang pasti ada satu ruangan arcade, itu pasti. Terus ada pinball mungkin, bowling ada lagi bang? Ya kolam renang paling. Aduh, kolam renang, bowling. Ya itu aja kali ya udah. Jadi di sana tuh di Depok dingdong, di sini Lego, Bang. Iya benar, caranya gitu, pengennya gitu. Di sini aja gede banget, Bang. Apalagi kita di Depok, Bang. Ken, kan gue udah bilang. Ya. Lu bagus sih, agak ngerti mau bilangin. Insya Allah. Yuk, ini bagaimana nih, yuk? Yuk, tolong yuk. Halo. Ya Allah, itu anu, ya gimana nih, yuk? Tolong diangkat. Tolong diangkat ini.
gimana dong? Diangkat. Yuk, cepetan yuk. Tolong diangkat yuk. Gue juga nyusak ini. Aduh. Jangan sampai kipas ketiga. Yaudah. Aduh. Gue juga nyusak nih. Sona bang, buat itu bang. Buat temen-temen lah. Main-main ke rumah Roslan. Biar kita termotivasi. Dan semangat. Ya, jangan emang lu. Karena emang lu gak ada duit ya. Kaya. Makasih Bang Malik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita nanti.